Untuk membuat bolu udang ini, bahan yang saya butuhkan ini sekitar 500 gram tepung terigu, saya pakai segitiga biru, 450 gram gula pasir, ini 500 gram mentega margarin ya, saya pakai Blue Band, 6 butir telur, sekitar 3 atau 4 sendok makan coklat bubuk, saya pakai Van Houten ya. Terus kemudian ini susu ya, susu kental manis. Ini segini saja teman-teman, lebih dari separuh lah ya, di atas separuh sedikit. Kemudian saya tambahkan dengan air putih. Nanti ini kita aduk ya. Supaya lebih wangi, saya memakai banana flavor ya, air pisang, perisa pisang. Nanti lebih kurang 1 sendok makan. Kemudian kita pakai pewarna kuning biar nanti warnanya lebih cerah ya, kuningnya saya pakai nanti secukupnya. Dan ini ada 1 sendok teh baking powder. Loyang yang kita gunakan untuk bolu udang ini loyangnya khusus ya teman-teman, dia terdiri dari 3 buah loyang seperti ini. Ini jangan apa ya, keliru teman-teman. Ini walaupun kelihatannya ada coklat-coklatnya, tapi ini bersih. Cuman karena loyang ini udah belasan tahun saya pakai, jadi tidak mulus lagi ya. Nah, nanti dia pakai penyekat seperti ini nih. Nah. Jadi disinilah nanti kita membuat lapisan papan caturnya. Jadi di loyang pertama kita kasih adonan kuning, coklat kuning. Kemudian di loyang kedua nanti coklat kuning coklat. Kemudian di loyang yang ketiga kembali lagi kuning coklat kuning. Makanya nanti adonan kuningnya lebih banyak daripada adonan coklatnya. Ini teman-teman, bawahnya sudah saya lapisi dengan, saya olesi margarin, kemudian saya lapisi dengan kertas roti ya, biar nanti lebih mudah mengeluarkan kue dari loyang ini. Ayo kita ke tahap selanjutnya. Oh ya teman-teman, ada yang ketinggalan tadi satu bahan. Ini dia vanili bubuk ya. Ini akan kita ayak dulu berbarengan dengan tepung ya, biar tidak ada yang menggerindil. Selanjutnya kita masukkan vanili bubuk lebih kurang 1 sendok teh. Kemudian baking powder juga. Nah, ini kan dia ada yang menggerindil-menggerindil seperti ini teman-teman ya. Ini kalau masih bisa dihaluskan, kita haluskan. Kalau tak bisa, kita buang. Selanjutnya kita aduk sampai rata. Kemudian kita sisihkan. Selanjutnya kita masukkan gula. Dan margarin. Ini kita mixer dulu teman-teman sampai berwarna pucat. Baru kemudian satu persatu kita masukkan telur. Dan gulanya sudah mulai memutih, maka sudah bisa kita masukkan telur secara satu persatu sedikit demi sedikit ya, kita mixer lebih kurang selama 7 menit.
sudah 7 menit, kemudian nanti kita aduk ya susu yang sudah kita campur dengan air sedikit. Kemudian nanti kita masukkan dengan tepung secara bergiliran ya. Pakai ke speed rendah saja ya teman-teman. Pinggirnya ini kita bawa ke tengah ya teman-teman. Ini masih ada tepung yang belum tercampur rata, dan kita mixer kembali. Kemudian saya tambahkan air pisang ini ya, biar wangi dia sedikit, dan pewarna kuning juga sedikit. Kemudian kita aduk. Dan kita bagi adonannya kira-kira sepertiga kita kasih warna coklat, sisanya tetap warna ini ya, kuning ini. Kira-kira yang coklatnya seperti inilah banyaknya ya, saya kurangi. Seperti ini teman-teman. Yang ini nanti akan saya campur dengan bubuk coklat, dan bisa kita mixer dengan kecepatan rendah. Sementara itu kita panaskan ovennya dulu. Untuk pertama, 10 menit pertama nanti kita akan pakai api bawah, dan 10 menit setelahnya kita akan pakai api atas. Suhunya sekitar 160 derajat Celcius. Total waktu memanggangnya seluruhnya adalah 20 menit. Cara meletakkan adonannya seperti ini ya teman-teman. Yang pertama kita letakkan adonan kuning dulu. Kasih kakak. Kemudian di lapis berikutnya, ini kita pakai yang coklat. Ini sudah selesai lapisan yang ke 2. Selanjutnya yang di tengah-tengah ini kita pakai yang kuning lagi ya. Kita hentakkan sedikit supaya tidak ada ruang yang kosong. Ini akan kita panggang dulu
lebih kurang sekitar berapa menit ya, sekitar 3 menit begitu. Nanti kita keluarkan ininya, akan kita cabut ya, besi ini akan kita cabut, kemudian kita cuci dan kita pindah ke loyang yang kedua. Begitu caranya teman-teman, memang agak ribet ya, tapi hasilnya nanti bagus. Selanjutnya ini kita pakai api bawah dulu ya teman-teman, 10 menit. Ibu, nanti tinggal ada adik ya. Nanti baru matangnya, kita ya. Dan kita tutup. Lebih kurang 5 menit, kita keluarkan ini ya. Kita keluarkan dulu. Untuk ini kita cabut ya teman-teman. Seperti ini kita cabut ini apanya, ini pembatas di tengah ini. Jadinya seperti itu. Kemudian kita masukkan kembali ke dalam ovennya. Kalau saya membersihkannya begini teman-teman, saya keluarkan dulu, saya pakai spatula ya, saya bersihkan sisa-sisa adonannya supaya tidak terbuang ya. Ini nanti saya kumpulkan sampai loyang yang terakhir, kemudian nanti kita bakar sebentar, kemudian kita campur dengan susu kental manis, kita aduk. Itu bisa kita jadikan apa namanya nih, untuk melekatkan perloyangnya ya. Boleh pakai susu kental manis, tapi boleh juga dengan adonan seperti ini, sisa-sisa nanti dari loyang-loyang itu, sisa-sisa dari adonan yang tidak kita bakar, nanti daripada terbuang. Nah, kita jadikan untuk mengelem perloyangnya. Lanjut kita kerjakan loyang yang kedua. Jadi loyang kedua tadi, yang loyang kedua ini akan berbeda dengan loyang yang pertama ya. Jadi yang lapisan pertamanya ini coklat dulu ya. Coklat. Kemudian lapisan keduanya, lapisan kuning. Ini sudah saya lepaskan dari loyang yang kedua. Ini akan kita masukkan ke loyang yang ketiga ya. Kita ulangi sebagai contoh yang pertama, yang di sini kuning, coklat, kuning. Ini bolu dam kita sudah jadi ya teman-teman. Ini yang pertama, kedua, kemudian ketiga. Bagus-bagus ya. Kemudian untuk melekatkannya, sebagaimana saya katakan tadi, ini adonan-adonan sisa ini kemudian saya panggang sebentar sampai matang, kemudian saya campur dengan
susu kental manis. Ini akan kita buat lemnya ya, untuk merekatkan setiap loyang ini ya, setiap kue. Haluskan sampai betul-betul halus. Nanti jadinya seperti ini ya, teman-teman. Kemudian nanti kita bagi dua untuk kita lekatkan di kuenya. Bismillah, kita mulai ya. Seperti ini caranya. Yang pertama, yang kuning dulu ya. Kuning, coklat kuning. Kemudian oles lagi di atasnya dengan bahan olesan. Yep, alhamdulillah tidak pecah dia. Oke, ini borudam kita sudah jadi ya, teman-teman. Kita biarkan dia lengket sebentar, kemudian baru bisa kita potong. Oke, kita tunggu agak-agak 15 menit lah ya. Bismillah, baiklah saya akan potong ini ya. Saya ikuti saja ini alurnya.